mahal. Bapak memiliki tentara, pakailah tentara. Bahkan Bapak punya banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai panglima banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu, itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam sontoloyo itu, Pak. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia.